harapannya ke depan semoga Abang Rasman menjadi orang yang lebih baik, tidak menzolimi orang yang lebih lemah, tidak maki-maki orang lagi, tidak maki-maki bentak-bentak tukang parkir. Karena kalau misalkan bentak-bentak orang yang lebih lemah itu menurut saya adalah pengecut. Dan saya nggak merasa pernah apa merendahkan dia sih. Jadi nggak tahu dia kenapa dia laporin saya itu. Dugaan untuk tenar saya. Saya mah lebih tenar duluan daripada dia. Oh. Justru Bang Rasman harusnya berterima kasih saya datang ke konferensi persnya. Karena saya datang ke konferensi persnya, nama dia kan jadi naik. Walaupun menurut saya kalinya juga dia jatuh. Yang penting namanya naik. Medcom.id, a part of Media Group Network.